Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan channel ini, teman-teman. Kali ini kita mau membuat sebuah mainan tradisional. Mainannya terbuat dari bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Mainan apakah ini? Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Terima kasih sudah menonton dan saksikan videonya sampai selesai ya. Yang dua. Yang ini aja ya. Bapak kan enggak apa-apa tuh ke sana. Oh, jadi buatnya itu dari batang-batang daunnya. Iya, dari batang daun. Batangnya kok setinggi itu kalau dia dari kamera? Iya, ini kita bersihkan dulu batang daun pisangnya. Karena habis kena air hujan. LDR sih, dekat-dekat sih. Ayo mundur. Ya, seperti ini, terus kita bikin huruf V di sini. Huruf V. Aduh, malah kepotong. Jadi gagal, kita ambil lagi yang lain. Apa nggak usah diambil ya, pakai ini aja ya, coba ya. Baik. Oke, kita tutupi. Terus dipatahin. Oh. Itu seperti kalau dibalik itu malah menjadi segitiga. Iya, seperti segitiga. Terus ini nanti kita lihat karet di ujungnya. Jadi dah tahu. Oh, kalian tahu seperti kapal mainan yang dibeli di apa itu? Di pantai. Dipakai karet kayak gitu, Mbak Kalisa. Caranya gitu. Oh, nah, kenapa tuh? Jadi nanti kita ambil karet. Ini nanti supaya dia tidak mingkup, ini diganjel batu. Ganjel batu. Baba. Jadi seperti ini sekarang kita pasang karet udah patukannya yang ini. Oke, teman-teman, ini kapalnya seperti ini, terus kita pakai karet 2 biji, terus karetnya 2 kan, nih 2 ini kita cari apa ini namanya, bambu tipis, kita selipkan di antara karetnya tuh. Nah, kalau kita mau supaya kapalnya maju, maka dia harus berputar, nanti kan mendayung ke depan. Nah, kita berarti mutar ininya ke belakang. Nah, diputar ke belakang begini. Terus sampai kencang, terus baru setelah itu kita lepaskan di air. Ayo kita lihat. Oke, teman-teman, kita akhirnya mau mencoba di kolam ikan aja supaya bisa diambil lagi, karena kalau di sungai kayak tadi itu susah nanti. Dah, di atas kok kak, lihatnya di atas tersesat dan hilang. Naiknya di atas ya. Oke, terus di kolam yang depan itu loh. Yuk. Sini.
Nih, kita coba di sini. Sekarang kita lepaskan ya, semoga dia tidak tenggelam. Wah, ikannya belum dikasih makan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Karena dia ganjelnya batu, jadi dia tenggelam. Ini ganjelnya karena batu ya. Kita ganti ganjel kayu saja. Oke, kita sekarang mau cari ganjel ini kayu. Oke, ini ganjelnya jadi kayu. Diganti kayu biar dia mengapung di air. Yuk. Kita putar dulu, lupa. Kita putar dulu. Sabar ya. Ya, eits. Iya, dia membuat kapal-kapalan. Kita lepas, siap. Ah, kok dia gagal juga. Masih belum berhasil. Berarti kita harus membuat yang lebih besar. Oke, tapi intinya konsepnya begitu teman-teman. Kita jumpa lagi pada video yang lainnya ya. Membuat kapal-kapalannya belum berhasil ya Mbak Kalisa. Iya. Diambil deh. Sini Bapak ambilin. Awas Bapak ambilin yang plong nanti. Yang plong. Nah. Dah, yuk kita bawa. Dah. Oke. Habis ini kita coba bikin dari botol mau. Oke. Coba ya bikin dari botol ya habis ini ya.